Hari ini kita penertiban sesuai hasil rapat dengan stakeholder dan Panwascam hari Jumat tanggal 22 kemarin. Kita sepakat untuk melakukan penertiban tanggal 27 hari ini. Itu kita sudah menyampaikan rekomendasi dan pelanggaran terkait data yang sudah diinventarisir Panwascam tanggal 18 kemarin, sudah kita sampaikan ke KPU untuk diteruskan ke partai politik. Mungkin terkait kegiatan pada pagi hari ini, Bawaslu lagi ngapain, Mas? Hari ini kita penertiban sesuai hasil rapat dengan stakeholder dan Panwascam hari Jumat tanggal 22 kemarin. Kita sepakat untuk melakukan penertiban tanggal 27 hari ini. Itu kita sudah menyampaikan rekomendasi dan pelanggaran terkait data yang sudah diinventarisir Panwascam tanggal 18 kemarin, sudah kita sampaikan ke KPU untuk diteruskan ke partai politik. Ini lokasinya mau di mana sih, Mas? Lokasinya karena kita serentak, jadi di 9 kecamatan ini jalan semua. Cuma untuk dengan teman-teman Satpol PP memang kita fokuskan di kota dan jati. Mas, ini nanti mereka caleg-caleg yang ditertibkan atributnya bisa dikembalikan atau tidak usah, Mas? Tidak bisa dikembalikan karena di TKP ketika sudah memang sudah melanggar, itu sudah bukan menjadi haknya itu. Mas, barangnya jadi sitaan. Mas, ini yang kriteria APK yang ditertibkan itu yang dipasang di mana saja sih, Mas? Pertama terkait dengan aturan di PKPU bahwa ada beberapa larangan-larangan terkait dengan pemasangan bahan dan alat peraga kampanye. Kemudian dipertegas lagi dengan putusan KPU nomor 405. Itu salah satunya adalah tempat-tempat yang memang harus steril seperti door, kemudian sepanjang jalan Sunan Kudus itu. Jadi memang meskipun secara pemasangan mungkin tidak ada masalah, tapi karena berada di lokasi yang memang harus steril, itu tetap kita lakukan.